Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Selamat Hari Natal adik-adik. Walau hari ini kita merayakan Hari Natal, tapi adik-adik tetap setia mendengarkan lilin kecil ya. Lilin kecil hari ini adalah Imam dalam Alkitab. Diambil dari Alkitab kita di Kitab Keluaran 29 ayatnya yang ke-38 sampai 46. Kita baca yang ayat 44-nya saja ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam kepadaku. Nah, adik-adik, siapa ya imam itu? Yuk kita saksikan percakapan ini. Papa, imam itu apa sih, Pa? Oh, imam itu wakil Tuhan untuk berbicara kepada manusia. Pada zaman Yesus hidup di dunia ini atau bahkan sebelum Yesus lahir, imam tinggal di bait Allah atau di kemah suci. Oh, terus tugasnya imam itu apa, Pa? Mereka khotbah juga seperti pendeta. Oh, imam itu tidak sama dengan pendeta, Nak. Karena sekarang setiap orang bisa bicara kepada Tuhan dan menerima pesan Tuhan. Tapi waktu itu hanya imam yang boleh masuk ruang mahasuci untuk mendengarkan pesan Tuhan. Terus Pak, apa semua orang bisa jadi imam? Menurut peraturan orang Israel, Tuhan hanya memberikan jabatan imam kepada orang di suku Lewi. Tapi ada juga sih yang bukan dari suku Lewi seperti Samuel dan Elia. Apa? Apa Tuhan Yesus itu imam juga? Nah, Tuhan Yesus itu imam besar. Dia imam segala imam, Nak. Wow, mantap. Nah, adik-adik, jadi sudah tahu kan siapa imam itu? Iya, benar sekali. Yesus adalah imam besar kita yang mendengarkan doa dan menjawab doa kita dengan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik, berapa kali adik-adik berbicara dalam doa dengan imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus? Yuk adik-adik, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang imam. Kami juga belajar jika Tuhan Yesus adalah imam besar kami. Ajar kami untuk selalu taat dan mengikuti perintah Tuhan Yesus sebagai imam besar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.